السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، terima kasih kepada Ustaz Izri selaku pengerusi yang dihormati dan dimuliakan penasihat dua, dan juga sahabat saya Ustaz Rashid Idris. Terima kasih banyak kerana sudi menjadi pembentang pada hari ini. Dan hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini. Dan saya sebagai yang diamanahkan sebagai Presiden IQ Malaysia, rasa seronoklah bila kita tengok IQS dapat buat kursus solat ni. Dan saya bagi tahu kepada IQ Selangor, insya-Allah kursus solat ni dia akan dapat sambutan walaupun kita buat berkali-kali. Kalau kita nak buat setahun sekali pun insya-Allah akan ada orang yang datang. Kerana solat ni merupakan perkara yang melibatkan semua mukallaf yang namanya Muslim. Semua orang kena solat. Oleh kerana tu, soalan berkaitan dengan solat ni tak pernah habis. Dan kadang-kadang ada juga soalan yang orang tanya kita yang kadang-kadang kita terpaksa semak balik. Kerana soalan-soalan yang berkaitan dengan solat ni, setiap orang berbeza pengalaman dia, kan? Jadi sebab itu kalau ada soalan-soalan yang tak dapat dijawab dalam kursus ni, kita akan jawab kemudianlah, insya-Allah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim meriwayatkan ataupun menyebut sebuah hadis daripada Allah Azza wa Jal. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma sa'al idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamidani 'abdi wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim qala Allah taala أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أو كما قال الله عز وجل فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. حديثني مأسوني الله سبحانه وتعالى برفرمان في دلم حديثني الله تعالى كتب قَسَمْتُ الصَّلَاةِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِسْفَيْنِ. Aku membahagikan salat di antara diriku, di antara zatku dan juga hambaku kepada dua bahagian. Allah menyebut dalam hadis ni, aku bahagikan salat. Tetapi sebenarnya bukan salat. Tetapi sebenarnya Fatihah. Disebutkan dalam hadis ini salat majaz. Majaz mursal, alaqatuhu kulliyah. Disebutkan salat kerana kepentingan Fatihah. Kerana dalam hadis yang lain Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sahih tanpa membaca Fatihatul Kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam solat ini, Allah mengisyaratkan di dalam solat ni benda yang paling utama adalah Fatihah. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah.
Sedangkan haji itu ada ihramnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada melontarnya. Kan? Ada bercukur dan memotong rambut. Tetapi bukan Nabi nak nafikan yang lain. Tetapi Nabi nak kata antara unsur yang terpenting di dalam haji adalah Arafah. Seperti mana unsur yang paling penting di dalam salat ini adalah Fatihah. Kenapa Fatihah ini dianggap sebagai perkara yang sangat penting sehingga dipanggil sebagai Ummul Kitab, ibu segala kitab? Kerana di dalam Fatihah ini terangkum semua perkara yang ada di dalam Al-Quran. Kuncinya dalam Fatihah. Kenapa Fatihah? Kerana dalam Fatihah ada pujian kepada Allah. Kerana dalam Fatihah merupakan pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya. Kerana di dalam Fatihah merupakan doa seorang hamba kepada Tuhannya. Dan juga di dalam Fatihah kita minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada jalan-jalan orang yang beragama tetapi sesat. Maka sebab itu orang yang membaca Fatihah, dia akan dapat rasa sesungguhnya Fatihah ini betul-betul mukjizat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang mana kalam Allah tidak sama dengan mana-mana kalam makhluk yang lain. Sebab tu kita tengok dalam Fatihah ni sebagai contoh, ia merupakan kata-kata yang seimbang, balance, seimbang, sangat seimbang. Kerana apa? Dalam Fatihah kita ada berapa ayat? 7 ayat. Khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama masukkan bismillah sebagai ayat yang pertama. Sebahagian ulama pecahkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin satu ayat yang berbeza. Baik, kita tengok Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dua ayat ni puji Allah. Maliki yaumiddin, i'tiraf seorang hamba bahawasanya Allah akan memiliki hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim, merupakan doa seorang hamba kepada Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita minta supaya Allah berikan kita jalan yang lurus, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai. So kita tengok dalam ayat Fatihah ada perkara yang dipanggil sebagai ilmu. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ni tiga ayat ni ilmu. Tiga ayat ni berkaitan dengan ilmu. Seorang hamba mesti mencari ilmu supaya dapat memahami maksud Allah itu Tuhan sekalian alam. Seorang hamba mesti mencari ilmu supaya dapat menghayati maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seorang hamba mesti menuntut ilmu dalam akidah supaya dapat beriman dengan ayat Maliki Yaumiddin. Tetapi ilmu di dalam Islam ini bukan semata-mata ilmu. Kerana kalau ilmu saja akan menyelamatkan insan, iblis sudah selamat kerana iblis juga berilmu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tak pernah suruh kita untuk berhadapan dengan iblis. Tetapi Nabi minta kita untuk kita minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan dengan Allah daripada iblis. Kita tak disuruh lawan iblis, kita disuruh minta perlindungan dari iblis. Kenapa? Kerana iblis ni bijak. Dia ada ilmu. Tetapi ilmu tidak membawa dia untuk taat dan patuh kepada arahan Allah. Sebab tu kita minta perlindungan. Jangan berdepan. Kerana kalau kamu berdepan dengan dia,
dia akan guna pelbagai cara untuk menyesatkan kamu dan menjadikan kamu terkeluar daripada landasan yang benar. Maka sebab itu kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada iblis, daripada syaitan yang dirja. Maka dalam ayat Fatihah ni ada ilmu. Tetapi ilmu semata tak menyelamatkan insan. Ilmu semata tidak menyelamatkan insan. Maka sebab itu kita minta daripada Allah itu doa. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dengan beramal, setelah beramal baru minta kepada Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang engkau murka. Maka dalam surah ni ada sebut satu golongan, kami tak mau jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Orang yang mempunyai ilmu tetapi orang yang tidak amanah dengan ilmunya. Kebanyakan mufassir mentafsirkan golongan yang dimurkai ini adalah golongan Yahudi. Kenapa Yahudi? Yahudi ni Allah Ta'ala berikan mereka kitab dan mereka selewengkan kitab, tidak beramal dengan ajaran kitab setelah berilmu tentang kitab, dan mereka selewengkan mengikut kepentingan hawa nafsu mereka. Maka kita kata pada Allah, kita minta, ya Allah, kami mahu ilmu, kami akan beramal dengan ilmu, dan tolonglah bimbing kami supaya ilmu kami selari dengan amal kami. Bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa golongan sesat? Kebanyakan mufassirin mentafsirkan golongan Nasara. Kenapa Nasara sesat? Kerana mereka perlu agama. Mereka rasa mereka beragama. Tetapi agama mereka tidak didasari dengan ilmu yang benar. Mereka hanya ada semangat beragama. Tetapi agama itu tidak didasari dengan wahyu yang tepat. Sehingga mereka menyeleweng daripada agama yang benar. Maka kita minta kepada Allah, ilmu dan amal jalan seiring, setelah itu datangnya doa. Kerana kalau ilmu tanpa amal, kita akan jadi seperti orang yang dimurkai. Manakala amal tanpa ilmu, kita akan jadi seperti golongan yang sesat. Ini yang disebut oleh Sufyan al-Sawri. Dia kata, orang yang ingin kepada agama ni, dia akan sesat dengan salah satu daripada dua. Orang yang beragama ni, nak pada agama ni, dia akan sesat sama ada salah satu daripada dua. Sama ada dia melampau dalam agama, ataupun dia jahil tentang agama. Orang nak pada agama, dia akan sesat juga. Bila mana satu dia melampau, satu lagi dia sesat, dia jahil. Yang buat maksiat apa semua, dia pun tak mau agama. Yang ni yang mau agama. Sebab tu jangan ingat bila kita mau pada agama, kita akan selamat. Syaitan akan gunakan cara. Orang yang nak pada agama pun boleh sesat. Orang yang nak kepada agama pun boleh dimurkai. Maka sebab itu kalau kita memahami Fatihah dengan betul, kita akan jadi manusia yang seimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis ni, Allah Taala kata, aku bahagikan Fatihah kepada dua bahagian. Ada untuk Allah, ada untuk hamba. Dan aku akan bagi apa yang hamba aku minta. Ini yang Nabi sebut dalam hadis, ju'ilat li qurrata aini fi salah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dijadikan oleh Allah untuk aku ni penyejuk mata aku dalam solat. Dalam hadis di awal hadis tu Nabi sebut, hubbibali min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat li qurrata aini fi salah. Aku dijadikan cinta kepada wanita dan juga wangi-wangian.
Tetapi penyejuk mataku Allah Ta'ala jadikan di dalam salat. Ada beza. Bila Nabi kata aku dijadikan oleh Allah mencintai wanita, Nabi nak bagi tahu kepada orang yang beragama, Nabi nak bagi isyarat. Bukan semestinya bila kamu nak pada agama, kamu kena tinggalkan perempuan. Boleh kahwin dalam Islam ni, tak ada istilah kerahiban. Dan bukan bermaksud bila kamu nak pada agama, maksudnya pakaian kamu kena lusuh, kotor dan berbau busuk. Boleh pakai pakaian yang wangi bagi orang lelaki dan orang perempuan kalau dalam rumah. Kalau kat luar janganlah. Kerana wangian wanita ini merupakan perhiasan dunia yang Allah Ta'ala halalkan kepada mukmin dengan disiplinnya. Tetapi Nabi berikan satu benda yang lebih penting daripada itu. Lebih daripada apa, lebih daripada sekadar dicintai. Nabi kata, Allah menjadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Lebih tinggi. Kerana penyejuk mata ni cinta tahap tinggi. Kan? Ada je orang bercinta tapi mata tak sejuk pun. Ada tak? Ada. Cuma tak mengaku je. Sebab dia bawa bini sekali kat sini. Kadang-kadang mata tak sejuk pun tengok perangai. Oh, teruknya perangai. Tapi aku sayang lah kat dia kan. Isteri pun tengok suami. Aduh, dia ni perangai. Tak tolong langsung di rumah. Tapi sayang kat dia. Tengok anak. Sayang kat anak. Sebab tu kita doa kepada Allah kan, dalam doa yang warid. Dia kata apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan, rezekikan kami daripada isteri kami dan juga anak-anak kami penyejuk mata. Kita tak minta Allah Ta'ala supaya kita cinta pada isteri dan anak, kerana benda tu obvious. Kebanyakan orang cinta pada isteri, cinta pada anak. Benda tu tak perlu minta pun. Tapi minta supaya isteri dan anak menjadi penyejuk mata. Kerana benda tu level yang tinggi. Cinta dan menyejukkan mata bila tengok. Ramai orang ada isteri yang cinta pada isteri dia kan? Tapi berapa ramai yang bila tengok isteri bahagia? Nabi kata di antara perempuan yang baik itu, isteri yang baik itu bila tengok gembira. Bila kita tengok gembira. Bila kita suruh dia taat, bila kita tak ada dia jaga maruah kita. Jadi kalau tengok pun kita balik malam-malam tengok, ish, dia kata. Tak ada beza dengan mak lampir. Atau isteri kena ubah penampilan. Kalau tengok bukan gembira, tengok takut. Tak macam tengok cerita Sunda Bolong kan. Kena ubah. Laki pun sama jugalah, kena bagi kemah. Tengok apa, so isteri tengok suami dah macam Freddy Nightmare je kan. Kena ubah. Jadi Nabi kata dijadikan salat itu penyejuk mata untuk aku. Kenapa penyejuk mata? Kerana dalam salat ni, bagi orang yang memahami maksud Fatihah pun cukuplah. Besar makna Fatihah. Bila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Iktiraf kita kepada Allah, Allah memiliki segalanya, apa yang ada dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, semua Allah Ta'ala punya. Kita puji Allah. Puji Allah atas nikmat yang Allah bagi pada kita, sama ada yang kita sedar ataupun yang kita tak sedar. Kadang-kadang kita banyak puji Allah atas nikmat yang kita sedar, tapi berapa banyak nikmat yang kita tak sedar, kita lupa nak puji Allah. Maka 17 kali sehari wajib kita puji Allah dalam salat, dalam Fatihah. Nikmat yang kita sedar banyak lah. Dapat bonus, menang PRK. Kan? Ha, kalah kan? Oh, koma orang PH lah kan? Ha.
Saya ingat parti lain. Tapi banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang kita tak sedar. Kita kena puji Allah. Jadi dalam salat, bila kata qurrata a'yun, qurrata aini, penyejuk mata, kita puji Allah atas nikmat yang kadang-kadang kita tak sedar pun. Itu nikmat. Apa nikmat yang kita tak sedar biasanya? Kadang-kadang kita tak sedar pun nikmat tu. Agak-agak lah. Dia kata, dah tak sedar, Ustaz tanya buat apa? Memang tak sedar lah. Nikmat sehat. Nikmat ada waktu lapang. Kan? Ini yang disebut dalam hadis. Nabi kata, ni'matan maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia yang lain tertipu. Selalu tertipu. Sehat dan masa lapang. Kadang-kadang kita rasa Allah Ta'ala tak bagi nikmat banyak kat kita. Sebab apa? Sebab kita tak kaya. Biasa tu nikmat yang disedari lah. Pasal apa aku tak kaya kan? Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang nikmat kaya Allah Ta'ala bagi. Tapi Allah Ta'ala ambil nikmat lain. Saya ada seorang kawan. Jutawan. Duit banyak. Kebun banyak. Tapi tak boleh makan banyak benda, gaut. Tuhan bagi nikmat kaya kat dia. Tapi Tuhan ambil nikmat yang lain. Orang miskin. Allah Ta'ala tak bagi nikmat kaya kat dia. Tapi Allah Ta'ala bagi nikmat makan sedap kat dia. Dia makan telur goreng dengan ikan masin pun sedap. Ha? Nikmat yang tidak disedari. Kena syukur. Saya selalu buat contoh. Saya kata, Allah Ta'ala bagi saya ni kerja pensyarah universiti. Pensyarah universiti ni kerja dia tak susah sangat. Tapi kerja dia stres. Kerja ada kebebasan lah. Dia tak adalah pukul 8 kena masuk pejabat, pukul 5 keluar dah. Kami boleh masuk pukul 10. Tapi 8 jam lepas tu keluar. Boleh masuk pukul 2 petang, 8 jam lepas tu keluar. Fleksibel. Syok lah kerja fleksibel ni kan. Kita boleh masuk pukul berapa kita suka. Kerja tak berat. Kerja apa? Tulis artikel jurnal, buat research, baca thesis orang. Bila student tulis thesis, baca. Bila student lain tulis, kita jadi penilai, komen. Lepas tu mengajar 9 jam seminggu, bukan sehari. Seminggu 9 jam mengajar. Minimum. Kadang-kadang pergi 12 jam seminggu. Jadi kadang-kadang macam semester lepas, saya mengajar 9 jam. 9 jam maksudnya satu hari 3 jam. 3 hari mengajar, 2 hari lagi. 2 hari lagi relaxlah. Menulislah. Bukanlah main Facebook kan. Main Facebook tu sikit-sikit lah. Maksudnya menulis artikel, baca kitab, prepare untuk kuliah. Kan tu sebahagian sumbangan pada community. Masuklah markah KPI juga, pensyarah universiti. Ya, kerja saya tak susah. Tapi stres. Bila stres? Bila waktu-waktu macam ni. Kena tulis jurnal. Jurnal kena tulis lebih pada satu. Sebab seorang pensyarah kena publish satu paper setahun. Paling kurang. Jadi bila nak publish satu paper, kena hantar 4 atau 5. Kerana kadang-kadang kita hantar 5, lekat satu. Kerana jurnal yang nak publish paper kita, bukan kita punya. Kita tak ada arah. Ikut suka dia nak pilih. Dan kita kena tulis paper yang tak pernah orang lain tulis. Jadi stres. Bila stres mula, kelemumum pun naik. Tidur pun tak lena kan. Nampak macam syok kerja pensyarah kan. Orang duk panggil dekat fakulti pun orang duk hormat kita, doktor sebagai orang ada ilmu, konon. Konon lah. Tapi kerja stres. Ada benda yang Allah Ta'ala tarik nikmat, terutama di awal-awal tahun ni. Pertama nak cerita KPI tahun lepas, nak isi balik maklumat apa benda aku buat tahun lepas. Cari balik surat-surat. Sebab tu bila orang panggil saya ceramah, saya kata saya nak surat. Sebab nanti orang ingat kita tak buat kerja. Allah Ta'ala bagi satu nikmat, kerja senang.
kerja tak berat, tak perlu pecah peluh, kadang-kadang tak berpeluh pun satu hari tu. Duduk lain ikon ya. Kan? Tapi Allah Taala tarik ketenangan apa ni pada sebahagian waktu dan keadaan. Cuba tengok orang yang kerja dia cleaner dekat fakulti tu. Saya tengok makcik-makcik yang cleaner, yang jadi cleaner dekat, yang jadi pembersih dekat dekat fakulti yang bangunan yang saya duduk tu. Saya tengok setiap kali saya jumpa dia, dia senyum aja. Saya bagi salam kat makcik tu pun dia senyum aja. Sepanjang tahun senyum. Sebab apa? KPI dia tak susah. Sapu sampah. Tidur dia lebih lena daripada tidur saya. Saya nak tidur, saya kata, lah tak siap lagi paper ni. Ada 3 research lagi saya tak baca. Bulan 2 ni nak kena hantar. 200 muka surat, 300 muka surat, 200 muka surat. Saya pening nak macam mana. Bukan baca saja tau. Baca dan kena kritik. Thesis kan? Pening. Kan? Tapi orang miskin, Allah Ta'ala, bukan orang miskin, orang yang rendah pangkat pada kita, tidurnya lena. KPI dia lebih senang. Yang penting bangunan bersih. Setiap waktu buat benda yang sama. Tak payah fikir nak buat tulis paper baru ke apa. Allah Ta'ala itu adil dalam memberikan rezeki. Maka pujilah Allah. Saya duduk di sini jadi pensyarah. Ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Saya baca kitab, saya baca research orang dan saya dibayar gaji. Ada orang baca kitab tak dibayar gaji. Nikmat yang kita tak sedar. Puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah atas nikmat iman dan Islam. Puji Allah atas nikmat yang Allah gerakkan jiwa kita nak pergi salat. Uish. Itu nikmat besar bila Allah Ta'ala tak gerakkan hati kita nak buat dosa. Nikmat besar. Sebab tu puji Allah. Kerana orang munafik kalau dia orang nak pergi salat, qamu kusala kan, mereka bangkit salat dalam keadaan bermalas-malasan. Kan? Tapi kita Allah Ta'ala gerakkan hati untuk pergi salat. Terikat jiwa dengan salat. Eh, dah masuk waktu zuhur dah ni. Pergi salat. Kan? Ada orang Allah Ta'ala gerakkan jiwanya nak buat maksiat je. Hari ni apa maksiat aku nak buat? Kita tak. Alhamdulillah, nikmat yang kita tak sedar Allah Ta'ala beri. Puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Rahman, Allah Maha Pengasih kepada semua makhluk, tidak kira yang kafir atau yang mukmin. Ar-Rahim, Tuhan yang pengasih bagi orang-orang mukmin. Jadi bila kita puji Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bagi orang yang buat dosa, orang yang buat dosa kan dalam hadis disebut bila satu orang nak taubat pergi sunat, sunat untuk dia salat sunat kan. Dalam salat sunat tu ada Fatihah. Dia kena lalu ayat ni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila dia berdosa, dia taubat kepada Allah, dia baca ayat ni, terdetik dalam jiwa dia, Allah ni Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Allah akan ampun dosaku dan aku yakin setelah aku bertaubat dengan taubat yang nasuha. Maka ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim membuka pintu raja, membuka pintu pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla apabila seorang hamba membacanya. Dan bila kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan jawab. Tuhan kata hamidani abdi, hambaku memuji diriku. Dan bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, terdetik dalam jiwa kita kata Allah Maha, Allah Maha Pemurah yang menerima taubat hamba tanpa perlu kita tebus apa pun. Taubat ni mudah sangat. Dalam syariat Muhammad, Allah Ta'ala sediakan jalan taubat untuk semua jenis dosa antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Besar pintu taubat ni dan tidak tertutup sehingga matahari naik pada barat. Jadi hamba yang baca ayat ni sepatutnya timbul keinsafan dalam diri dia. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan besarnya rahmat Allah Ta'ala ni bila mana Allah janjikan bagi setiap pahala yang dilakukan oleh insan, gandaan pahalanya paling tidak 10. Paling kurang 10.
Tapi kalau dosa, Allah Ta'ala tak bagi ganda. Satu dosa, satu. Kalau pahala ni paling kurang ganda 10, boleh pergi 700, boleh pergi lebih lagi. Ha? Maka sebab tu kita kata, "Wih, besarnya rahmat Allah. Besar rahmat Allah." Maka sebab itu orang yang pergi salat ni, dia akan rasa salat penenang jiwanya. Sebab tu Nabi kata, penyejuk mata, Maliki yaumiddin. Bila kita baca Ar-Rahman Rahim, Tuhan kata, Majadani abdi, hambaku, Athna alaya abdi, hambaku memuji diriku. Wa idha qala al-abd, Nabi Allah Ta'ala kata, bila seorang hamba membaca dalam Fatihah, Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Allah Ta'ala jawab, Majadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Dalam riwayat yang lain, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan segalanya kepadaku. Apa maksud menyerahkan segalanya ataupun mengagungkan aku? Maksudnya, orang yang bila masuk dalam solat, sebelum solat dia berhadapan dengan dunia, kita tak boleh menafikan diri yang kita ni hidup dalam dunia. Kita akan berinteraksi dengan orang. Ada kalanya kita dizalimi oleh orang dan ada kalanya kita menzalimi orang. Betul? Jadi bila kita masuk dalam solat, kita baca ayat Maliki Yaumiddin, kita dengar imam baca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita buat zalim ke orang, ayat ni sepatutnya menggetarkan jiwa kita. Kerana kalau aku buat zalim ke orang, mungkin tak ada orang ambil tindakan pada aku sebab aku bos dekat tempat tu. Tapi kamu kena ingat, ada satu hari nanti kamu akan dihadapkan di hadapan Tuhan yang paling berkuasa, yang tidak ada manusia ataupun makhluk lain yang berkongsi kuasa dengan dia, yang mengetahui segala-galanya kezaliman yang kamu buat pada orang lain. Maka kalau orang yang menzalimi orang lain, lalu ayat ni, dia akan rasa khauf, dia akan rasa takut. Suami yang zalim pada isterinya, bos yang zalim kepada anak buahnya, pemimpin politik yang zalim pada rakyatnya, bila baca ayat ni, dia akan takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang dizalimi, ini bagi orang yang menzalimi ni, patutnya takut bila baca ayat ni. Bagi orang yang dizalimi, bila baca ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, dia bila baca ayat ni, dia dizalimi oleh orang dan dia tak boleh nak balas. Kerana dia ada agama, kerana agama ajar dia bukan balas kezaliman dengan makian atau cercaan, dan tak ada ruang lain untuk dia bela kezaliman yang berlaku atas diri dia. Dia kata, tak apa, aku ada hari di hadapan Allah yang mana aku akan mengadu di hadapan Allah. Ayat ni bagi orang yang dizalimi membuka pintu harapan. Buka pintu harapan kepada hamba supaya tidak putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Sejauh mana pun kita dizalimi, bacalah Quran, bacalah Fatihah dalam solat dan hayatilah maknanya. Kerana kita akan dapati dalam Fatihah itu ada segala makna yang boleh memujuk jiwa hamba yang dizalimi. Kadang-kadang kita disalahfahami dan kita difitnah. Kita tak ada duit banyak pun nak pergi saman orang fitnah kita. Dan bukan senang nak saman fitnah orang ni. Tapi orang fitnah kita. Saya tak pernah kata pun orang yang ucap apa Ilahi lastulil firdausi ahla ni sebagai syirik dan kafir. Saya tak pernah kata. Tapi ada orang kata saya kafir ke Imam Syafi'i sebab itu. Kita bila baca, kita sakit hati. Tak apa, pergi salat. Pergi salat. Kerana dalam salat itu ada penyejuk mata.
sebenarnya yang kita buat seminar salat ni, bab hukum hakam ni disiplin lah. Tapi yang lebih tingginya, setelah kita tahu disiplin salat, kita memahami maqasid salat. Ni maqasid salat. Salat menjadikan hamba itu buka pintu takut dan buka pintu harap dan buka pintu syukur kepada Allah Azza wa Jal, dan buka pintu doa. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sorry, bila sampai kat tu, iktiraf seorang hamba. Kita iktiraf, ini perjanjian antara hamba dengan Tuhan. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Ni perakuan hamba. Di tengah-tengah Al-Quran, Tuhan kata, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah perantara antara aku dengan hamba-Ku. Tuhan yang kita sembah. Ini yang disebut, saya sebut mula-mula tadi. Itu ilmu yang awal, kemudian mesti ada amal. Yang mana amal, sembah Allah dan minta tolong pada Allah. Lepas tu baru datang doa. Ihdinas siratal mustaqim. Doa seorang hamba kepada Tuhan. Pengharapan dia, wahai Tuhan, engkaulah berkuasa untuk memberikan jalan yang lurus kepada aku. Maka sebab itu seorang hamba bila dia masuk dalam salat, dia tahu dia sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Yang apabila dia membaca Al-Fatihah, Tuhan menjawab bagi setiap ayat yang dia baca dalam Fatihah. Tuhan jawab. Sebab itu kata Ibn Qayyim, seeloknya seseorang yang membaca Fatihah, bila dia berhenti di hujung ayat, dia kena rasa dalam diri dia, Allah menjawab ayat yang dia baca. Syekh Waliyullah Ad-Dihlawi mengatakan bahawasanya ini hadis yang merupakan praktikal kepada hadis ihsan yang disebut dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Jibril kata apa? Jibril tanya Nabi tentang ihsan. Nabi kata, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, apabila kamu merasai Allah sedang melihat kamu. Jika tidak, kamu kena rasa Allah. Sorry. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Jika tidak, kamu kena rasa Allah melihat kamu. Ni praktikalnya, ihsan. Bila kita baca, kita kena yakin Allah menjawab. Kita yakin Allah menjawab segala munajat kita. Maka inilah maqasid yang tertinggi, ataupun kita kata objektif yang tertinggi daripada pensyariatan membaca Fatihah di dalam salat. Sebab tu lepas ni mudah-mudahan Fatihah kita, Fatihah yang memberikan khusyuk, Fatihah yang membuka pintu harap kepada Allah, Fatihah yang membuka pintu takut kepada azab Allah, Fatihah yang memberikan ataupun yang membuka pintu syukur kepada Allah atas nikmat yang kita sedar dan tidak sedar. Mudah-mudahan salat kita bukan hanya salat zahir, tetapi salat juga salat batin. Salat batin maksudnya salat yang mana bukan hanya zahir saja salat, batin juga turut salat dan memahami maksud Fatihah dengan sebenar-benar faham. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salat kita akan menjadi khusyuk insya-Allah sekadar yang mampu. Jadi cukuplah sekadar itu dulu. Nampak pun macam dah penat sangatlah tu kan, daripada pagi kan. Tiba-tiba dia kata, oh, bila pula Rozaimi ni nak stop kan. Dia tak apa datang petang kan. Okey, kalau ada soalan, komentar, kritikan, saya alu-alukan. Okey. Soalan ni? Nak tanya, bila kita sampai ke surau masjid, waktu lewat sikit, maksudnya sah pertama dah selesai. Okey, saya tak boleh. Bila saya
saya dan ada dalam 2-3 orang baru lepas solat. Dan ada orang yang masuk, okay, seorang. So aula ni kita ikut. Jadi kalau orang yang tengah solat seorang tu sebagai imam, maksudnya kita buat jemaah baru. Oh, okay. Macam ni, orang yang masbuk boleh atau tidak menjadi imam, ini satu perbahasan. Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan orang yang masbuk tidak boleh menjadi imam kerana dia adalah makmum. Bila dia makmum, dia tak boleh jadi imam. Makmum mana boleh jadi imam lagi, kan? Kita sembahyang belakang imam, orang jadikan kita imam pula, tak boleh, kerana kita tu makmum. Ini sebahagian ulama, bahkan majoriti ulama mengatakan tak boleh. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan makmum boleh, masbuk boleh menjadi imam. Kenapa masbuk boleh jadi imam? Kerana masbuk tadi dia makmum sebelum dia imam bagi salam. Sekarang imam dah bagi salam, maksudnya terlepas dah daripada imam. Maka saya memilih pendapat ni lah, masbuk boleh menjadi imam. Tetapi sekarang isunya, setelah kita ambil pendapat yang kata masbuk boleh jadi imam setelah imam memberi salam, tetapi sekarang ni kita kata boleh tu boleh lah. Tapi bila ditanya mana afdal, kita ambil masbuk jadi imam ke ataupun kita buat jemaah baru? Balik pada isu, iaitu mana yang afdal, menjadikan semua solat kita daripada awal sampai habis ikut imam ke ataupun kita jadikan sebahagiannya solat kita bersama dengan imam? Dah tentulah solat kita bersama dengan imam lain sepenuhnya daripada takbir sampai ke salam mengikut imam tu lebih afdal. Jadi maksudnya kita buat jemaah baru tu afdal. Kecuali kalau tak ada, kita datang seorang-seorang kita je, so kita ikutlah masbuk tu. Ah, sama juga lah. Okey. Memang kalau orang tepuk tu kena wajib lah, kita tak boleh buat apa lah, terima sajalah jadi imam. Sebab dia main tepuk kita dengan belakang kita. Dia ikut, kita tak syarat kita jadi, kita tak syarat berniat untuk jadi imam. Niat imam tidak syarat ke atas imam. Yang wajibnya niat makmum. Niat makmum yang jadi syarat untuk sah salat makmum. Jadi bila makmum ikut belakang kita, katalah kita memang tak nak, dia nak ikut kita, kita tak boleh paksa dia. Tapi kita tak dapatlah pahala jemaah sebab kita tak niat imam. Tapi solat dia sah lah kan. Baik kita niat jadi imam, kita dapatlah pahala jemaah. Rugilah kita tak niat. Kan? Saya dah dengar talk dari seorang ustaz, dia kata solat duha dan baca waqiah untuk kaya adalah tipu daya iblis. Berkenaan dengan waqiah, memang ada riwayat yang kata surah, siapa baca surah waqiah ni menafikan kefakiran. Tetapi riwayat ni tidak sahih. Riwayat ni tak sahih. Manakala solat duha, memang ada riwayat yang mengatakan salat duha ni mencukupkan rezeki. Tapi dia kata kat sini, prioriti ustaz tersebut adalah untuk niatkan ukhrawi sebagai pertama dan duniawi sebagai kedua. Tapi kalau kita terniat untuk dimurah rezeki, adakah ia tak, tak sebenarnya? Apa pula mainan iblisnya? Kalau kita minta kepada selain pada Allah, tu yang mainan iblisnya. Tapi kalau kita minta pada Allah supaya diberikan rezeki yang luas dalam dunia ni, apa masalahnya? Kan? Saya tak nampak apa yang mainan iblisnya tu. Solat duha tu pun sunnah lah. Kan? Bagaimana kedudukan suami isteri sebagai makmum ketika solat berdua dengan suami? Di belakang. Isteri di belakang suami sebab isteri kan perempuan. Suami lelaki kan? Belakang betul. Belakang lah, sebab isteri perempuan, so di belakang imam lah.
di belakang imam. Kalau solat dengan lelaki yang bersendirian, seorang je makmum, lelaki belah kanan. Kalau apa ni, dia ada satu riwayat yang menyebut wasitul imam dalam riwayat Abu Dawud. Walaupun riwayat tu dhaif, ada pertikaian di kalangan sebahagian ulama, sebagai ulama kata dia dhaif. Wasitul imam maksud tengahkan imam. Jadikan imam di tengah-tengah. Maksud bila kita nak buat saf, imam tu biar di tengah. Tapi secara maknanya diamalkan, sebab memang Masjid Nabawi pun tempat imam di tengah-tengah kan. Jadi sebab itu jadikan imam tu di tengah-tengah bagi makmum yang lebih pada seorang lah. Jadi kalau seorang je makmum di belah kanan imam. Kemudian kalau dua orang tu, jadikan imam tu di tengah-tengah. Perempuan belakang tu. Pada hati kata lebih belah kanan tu kan? Ya. Yeah. Datang daripada sebelah kanan ataupun nak bagi balance kan bagi imam di tengah-tengah. Kalau susunan makmum di belakang imam. Saya tak faham. Ada hadis, ada ustaz cerita lah, ada hadis tentang lebih afdalnya duduk di sebelah kanan lah. Kan, sebelah kanan dia. And then sebelah kiri tak ramai yang duduk sebelah kiri lah. Dia malah sebelah kiri. Tapi bila nanti nampak tak balance, keluar satu hadis lagi kata tengahkan imam, boleh balance kan lah. Ah, yalah, itu yang saya maksudkan tadi, wasitul imam tu, balance kan imam. Sebab kadang-kadang ada orang dia guna hadis inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufuf. Sesungguhnya Allah dan orang dan malaikat-malaikat sentiasa berselawat kepada orang yang berada di kanan saf. Tapi sebenarnya hadis itu silap. Hadis itu sebenarnya bukan di kanan saf. Yasiluna sufuf. Orang yang meluruskan dan merapatkan saf, bukan di kanan. Cuma ada sebahagian sahabat yang suka duduk belah kanan sebab Nabi lepas salat dia akan pandang ke kanan. Tapi itu hanyalah pilihan dia orang lah, bukanlah itu sebenarnya arahan Nabi. Jadi kalau semua kalau kata semua nak pergi belah kanan, belah kiri akan jadi tak balance lah kan. Kalau syak masalah dalam solat, bilangan solat berapa, 2 ke 3. So kita kena ambil yang sikit tu lah. Lepas tu kita tambah lagi. Lepas tu sujud sawi lah. Ya. Ada hadis yang sahih Nabi buat sujud sawi selepas salam, ada hadis yang sahih Nabi buat sujud sawi sebelum salam. Kedua-duanya warid daripada Nabi. Kedua-duanya sabit daripada Nabi SAW. Selepas salam buat. Ya, terus buat sujud sawi. Boleh. Boleh. Yeah. Kemudian saya lihat video Ustaz bilang Ustaz ambil pendapat pembaca, ya kan? Saya jadi bimbang lagi karena kan Ustaz ahli hadis gitu kan. Jadi jadi saya pengen tanya lagi yang sahabat sendiri nih, bagaimana Ustaz? Dia jangan ikut saya. Kerana yang khilaf dalam isu tu lebih besar, orang yang lebih besar daripada saya. Imam Ahmad sendiri tak baca. Kalau banding saya dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad tu lebih ahli hadis daripada saya, bukan ahli hadis pun, penuntut ilmu hadis ya. Kan? Jadi Imam Ahmad mengambil pandangan tidak perlu membaca untuk makmum yang salat di belakang imam dan solat itu solat yang bacaannya kuat. Pendapat ni dipilih oleh Imam Malik juga. Dan juga ramai juga di kalangan ulama, Ibn Taymiyah juga mengambil pendapat yang sama. Iaitu imam, makmum yang salat di belakang imam dengan bacaan yang kuat, maka tidak perlu membaca Fatihah. Manakala pendapat yang kata perlu baca, sama ada imam baca kuat atau tidak, adalah pendapat Imam Syafi'i. Dan pendapat ni juga dinukil ataupun pendapat ni juga zahir daripada perbuatan Imam Bukhari. Kan Imam Bukhari dah tulis satu kitab yang khas.
Jadi benda ni, manakala Hanafi, dia kata tak perlu baca langsung. Sama ada imam baca kuat ataupun tidak, tidak perlu membaca Fatihah bagi makmum. Isu ni isu khilaf di kalangan para ulama disebabkan perbezaan cara mereka faham. Cara mereka faham tu berbeza, maka saya katakan pilihlah pandangan yang mana kita rasa yakin betul. Dan insya-Allah dalam isu ni memang kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Memang boleh beza pendapat. Kalau Ustaz bilang Imam Syafi'i pemakai hujah tidak ada solat tanpa al-fadiah. Ya. Apakah ada ulama hadis yang mengkritik ia memang benar tidak ada solat tanpa al-fadiah, tapi itu untuk solat sendiri. Tapi ketika berjamaah kita pakai hujah yang lain gitu, bahwa kita mengikuti imam gitu. Ada ulama yang menguatkan hujahnya seperti itu Ustaz gitu. Iya, memang ada hujah sebab kata mereka, mereka guna ayat Quran. Bila dibacakan Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al Quran kan, fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Imam Syafi'i kata, setelah baca Fatihah, diamlah dengar. Kan? Sebelum tu bacalah. Majoriti ulama kata, hadis riwayat Muslim, idza qara'a fa ansitu. Idza kabbara al-imam fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Apabila dalam Sahih Muslim, apabila imam takbir maka hendaklah kamu takbir. Bila imam mula membaca hendaklah kamu diam. Imam Syafi'i kata ini setelah baca Fatihah, kerana Fatihah tadi dalilnya umum, iaitu apa ni, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Manakala Hanafi dan juga Hanbali kata tak, itu untuk solat sendiri. Syafi'i kata tak, mana ada solat sendiri. Nabi kata la salata liman lam yaqra, liman lam yaqra, bagi sesiapa, umum, makmum atau imam. So isu ni tak akan dapat selesai oleh kerana dalil yang datang itu bercanggah-canggah. Maka sebab itu berlaku perbezaan. Syekh At-Tarifi dia mengatakan, dia ambil pendapat Hanbali dan Maliki, Tarifi ulama hadis semasa yang hebat. Sebahagian ulama yang lain ambil pendapat Syafi'i. Maka saya kata dalam isu ni kita bebas untuk berbeza pendapat. Oleh kerana cerita ni pun, cerita khilaf ini tidak pernah selesai di zaman periwayatan. Zaman periwayatan dan zaman mazhab-mazhab, memang lagi susahlah kita nak selesaikan di zaman ni. Ustaz, kalau baca Fatihah tu Ustaz, biasanya kalau ikut macam itu lepas imam baca Fatihah, amin tu, baru kita makmum mula baca Fatihah. Ya. Ataupun baca, kita tak boleh baca waktu imam baca Fatihah. Ya, itu yang asalnya. Tapi kalau makmum tu lewat sikit masuk, jadi dia pergi baca doa iftitah waktu imam baca Fatihah, mana yang lebih baik Ustaz? Baca makmum baca doa iftitah yang sunat tu ataupun dengar je imam baca Fatihah? Wallahu ta'ala a'lam. Dalam isu ni saya lebih melihat dia dengar je lah. Dengar je bacaan imam. Tak perlu baca buat. Sebab dalam hadis Nabi kata idza qara'a fa ansitu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau saf pertama penuh. Main lewat kan? Perlu tertarik jumpa dengan depan sikit teman kita sudah belakang. Kita datang saf so sudah penuh. Yang ni berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Soalan dia adalah kita datang masjid, saf dah penuh, kita seorang-seorang di belakang kan. Jadi bila kita masuk seorang-seorang di belakang ni, boleh tak kita tarik orang depan untuk belakang ataupun kita solat je di belakang? Isu ni, pertama sebelum saya nak jawab yang tu, pertama saya nak sebut adalah berada di dalam saf untuk solat berjemaah, ulama berbeza pendapat tentang hukumnya. Sebahagian ulama mengatakan meluruskan saf dan merapatkan saf itu wajib. Siapa yang tak meluruskan dan rapatkan saf, maka dia berdosa. Okey, ini pendapat sebahagian. Tetapi majoriti ulama mengatakan melurus dan merapatkan saf ini sunnah. Inilah pendapat yang sahih. Kenapa saya kata sunnah? Kerana ada satu hadis Abu Bakrah. Dia datang salat, dia
lambat sikit, lepas tu imam Nabi dah salat, kemudian dia masuk, dia angkat takbir di belakang saf dan dia gerak pelan-pelan. Lepas tu Nabi kata kat dia, zadakallahu hirsan wala ta'ud, moga Allah menambah kesungguhan kamu dalam salat tapi kamu jangan ulang. Nabi tak suruh dia ulang salat. Nabi tak suruh dia ulang salat, cuma Nabi kata lepas ni jangan ulang lah, masuk langsah baru salat. Menunjukkan salat ni eloknya, sunnahnya melurus dan merapatkan saf. Itu pertama. Yang kedua, ada hadis yang lain Nabi kata la salata lil munfarid khalfas saf. Nabi kata tidak ada sebarang salat bagi orang yang bersendirian di belakang saf. Cuma ulama berbeza pendapat apa maksud la salata lil munfarid khalfas saf. Adakah salat tu tak sah ataupun salat tu tak afdal? Hanbali kata salat tak sah. Hanbali dia kata salat tak sah. Solat belakang-belakang seorang-seorang belakang sah tak sah, dia kata. Tapi pendapat Hanbali tidak tepat, majoriti ulama tepat. Kerana Abu Bakrah tadi, hadis yang sama. Abu Bakrah tadi dia solat belakang seorang-seorang mula-mula kan? Lepas tu baru dia gerak pelan-pelan masuk dalam saf. Nabi tak suruh dia ulang salat, menunjukkan salat sah. Cuma salat itu makruh. Sebab itu ulama takwil la salata lil munfarid itu tidak ada salat bagi orang yang seorang-seorang di belakang saf. Maksud tidak ada salat yang afdal bagi orang yang seorang-seorang di belakang saf. Okey. Sampai sini okey, clear? Clear eh? Jadi bila lah kata kita masuk masjid, saf dah penuh. Saf dah penuh. Jadi kita kiri kanan penuh, tak boleh masuk dah. So kita duduk di belakang. Bila kita duduk di belakang, perlukah kita tarik orang depan? Yang ni ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab isunya adalah kalau kita tarik orang di belakang, seolah-olah kita zalimi orang depan. Kan? Okey, jadi pendapat sebahagian ulama Hanbali dia kata kalau kita masuk masjid, kita duduk seorang-seorang di belakang saf, tak perlu tarik siapa-siapa. Duduk di belakang. Habis tu tadi Hanbali kata tak sah solat belakang. Itu kalau dia dengan pilihan dia ada ruang tapi dia tak mau masuk. Yang ni sekarang dia tak ada pilihan dah. Memang dia datang lambat dah. Tak ada ruang dah. Duduk seorang-seorang belakang dia tak apa. Sebahagian ulama, antaranya mazhab Syafi'i, dia kata bagi orang yang duduk di belakang saf, boleh untuk tarik orang di depan. Tapi dengan syarat, angkat takbir dulu, Allahu Akbar, dan sentuh depan dia untuk tarik ke belakang. Dan orang yang di belakang, orang yang di depan digalakkan untuk ke belakang, kerana perbuatan dia itu tidak dikira sebagai makruh ataupun sebagai tidak afdal, kerana dia sedang bersedekah kepada orang belakang supaya dapat pahala saf. Maka dia dapat juga kelebihan. Orang yang tak bagi tarik tu, dia kata kita dah zalimi dia, dia dah dapat depan, kita pergi tarik dia ke belakang. Mazhab Syafi'i kata tak, dia ke belakang pun untuk bagi kelebihan pada orang sebelah, maka dia dapat pahala sedekah supaya orang belakang dapat pahala saf. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada solat belakang-belakang seorang-seorang kerana kita tak ada pilihan lain, ataupun kita boleh tarik orang belakang. Tapi kalau tanya pendapat saya, eloklah untuk kita tarik supaya orang belakang tu bersama dengan kita. Kerana solat berjemaah ni disyariatkan untuk rasa berjemaah. Kalau seorang-seorang di belakang tak dapat lah. Tapi kalau kita tengok macam orang, kita dah sentuh orang belakang, dia tak mau ke belakang pun kan. Kadang-kadang bukan semua orang faham muka orang kam solat ni kan. Jadi dia tak mau ke belakang, so kita solat lah seorang-seorang. Position tepi kan? Eh? Position yang nak tarik tu yang supaya dia ke belakang tu dia nampak tak langgar kita lah. Tu. Maksudnya dekat makmum depan yang tepi sekali lah, bukan dekat tengah tu nak tarik. Nah, kita kena buat wasitul imam kan tengah-tengah. Oh, tengah juga. Ha. Oh, kalau soft panjang macam ni kita tarik yang hujung. Sebab dia, nanti dia orang bergerak banyak. Tengah tu kan? Pergerakan banyak satu baris tu kan tutup balik yang depan. Tak apa, it's okay. Ha, tak apa. Ha. Gerak pelan-pelan lah. Jadi tapi janganlah pula kan kita dah seorang ustaz. Ha? Kalau ambil tepi seorang ke? Macam mana nak gerak? Yang tepi kan lebih kita seorang kan. Tapi kalau yang tengah kita ambil yang semua bergerak-gerak. Jadi sebenarnya tidak adalah nas nak tarik orang mana. Maka kita ada pilihan lah nak tarik orang mana. Ikut kebijaksanaan kita lah. Tapi janganlah pula kita tarik orang tu ke belakang, kita pula masuk tempat dia. Kan? Tarik co-pilot kan? Ha? Co-pilot kan? Belakang co-pilot kan? Tak rasa kita yang belakang
Ya, sebab dia akan ganti dengan imam kan, kalau imam ada masalah. Baik, tarik tepi pada saya ni minta yang tepi tu sebab kita ada pergi ruang yang tepi tadi tu. Tak, dia macam ni. Pertama saya kata tidak ada syarat nak tarik yang mana pun, ikut kebijaksanaan kita. Ya. Tapi kalau masjid tu besar macam masjid UIA tu, nak tarik orang sebelah macam mana? Mulai hujung tu. Kan? Ataupun kita tarik yang bukan co-pilot. Kita tahu orang tu co-pilot, dia akan ganti imam kalau ada masalah. So kita ambil orang yang tepi sikit, belah sini sikit. Supaya lagi satu dia senang bergerak. Nak pergi sebelah kita, kalau pergi hujung sekali belah sana. Masjid Haram mana? Mana yang hujungnya? Tak ada hujung kan? Tapi Masjid Haram sebenarnya diberi kemaafan sebab masjid terlalu luas kan. Jadi sebab itu orang tanya kepada Sheikh di Saudi, dia kata macam mana nak luruskan dan rapatkan saf. Sebab dia kata ada je saf yang tak masuk, orang tak masuk. Dia kata terlalu luas. Nasib baiklah kita ambil pendapat melurus dan merapatkan saf itu sunnah, bukan wajib. Kalau wajib berdosa kita semua. Dan pendapat yang sahih pun memang sunnah. Wallahualam. Okey? Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Saya minta maaf terkasar bahasa. Okey, terima kasih banyak. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.